Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang di channel Goni Sky. Seperti biasa, saya hari ini akan sharing sesuatu yang bermanfaat buat Anda, khususnya YouTuber pemula. Namun sebelum itu, silakan klik tombol subscribe dan klik loncengnya, biar teman-teman dapat video terbaru dan juga saya lebih semangat upload video-video yang menarik buat teman-teman semuanya. Yuk, klik tombol subscribe sekarang dan klik loncengnya juga. Oke, hari ini saya mau bahas kepada teman-teman semuanya bagaimana cara membuat teks yang membantu video teman-teman biar mudah ditemukan para pencari di YouTube. Jadi, bikin video, tapi teksnya ini benar-benar punya tingkat relevansi yang tinggi berkaitan antara judul, deskripsi, dan juga tag-nya teman-teman. Nah, caranya adalah menggunakan sesuatu yang akan saya ajarkan ke teman-teman. Mudah banget kok cara bikin tag-nya itu. Teman-teman bisa langsung ke YouTube di sini. Kita lihat di sini ya, kalau kita misalnya mau mencari sesuatu, pasti kan ngetiknya di sini, betul nggak? Misalnya adalah cara naik mobil Matic, seperti inilah ya. Nah, maka akan muncul beberapa kata kunci yang ini bisa kita buat judul dan juga bisa buat untuk deskripsi serta tag. Nah, biasanya sih ini ditambahkan di tag gitu teman-teman. Nah, kalau harus ngetik satu-satu kan nggak bisa, biasanya hilang tuh teman-teman. Jadi ada caranya biar otomatis langsung ke di tag. Ya, dan yang paling menarik inilah tingkat relevansinya sangat tinggi. Oke, nah teman-teman cukup ini di copy saja, klik kanan, copy, lalu kemudian teman-teman masuk ke situs yang namanya rapidtext.io. Di situs ini ada 4 fitur yang bisa kita gunakan. Yang pertama untuk tag generator, yang kedua untuk tag analyzer, jadi siapa saja yang sudah pakai kata kunci itu kita bisa lihat, terus kemudian search ranker bisa lihat video kita di ranking ke berapa. Oke. Dan ada juga remonetizer, ya. Nanti teman-teman bisa cobain semua kalau pengen tahu secara langsung fiturnya masing-masing ini. Nah, hari ini yang saya bahas adalah yang tag generatornya dulu, oke? Nah, kita langsung copy paste di sini kata kunci yang sudah kita copy tadi. Kita klik kanan di sini, ya. Nah, kita klik kanan. Kita paste di sini. Lalu kita klik tombol search di sini, teman-teman. Nah, di sini sudah muncul kata kunci yang secara otomatis bisa kita letakkan di tag nanti pada waktu upload di YouTube. Nah, kalau misalnya udah, tinggal copy aja begini, teman-teman. Ya. Nanti teman-teman ada waktu pembuatan judul, di awalnya dengan kata kunci ini, cara naik mobil Matic, terus kemudian nanti ditambahkan aja yang lain kata-katanya. Misalnya adalah dengan hati-hati, atau dengan menyenangkan, atau dengan kata kunci yang teman-teman silahkan tambahkan sendiri yang menarik. Intinya, jangan sama persis, harus ada penambahan dari versinya kata-kata teman-teman. Ini di bagian judulnya. Kemudian di bagian deskripsinya juga sama. Anda pastikan ada kata kunci ini di dalam deskripsi Anda. Gitu. Lalu yang ini tadi, tinggal Anda letakkan di bagian tag-nya saja. Gitu teman-teman. Mudah banget kan? Cara bikin judul, deskripsi, dan juga tag yang punya tingkat relevansinya sangat tinggi dan saling berkaitan. Itu aja teman-teman ya untuk tips dari saya. Semoga teman-teman juga bisa menggunakannya untuk kepentingan video teman-teman biar dilihat banyak orang. Oke? Itu saja dari saya teman-teman, silahkan pelajari video yang lain dari saya di sini. Silahkan diklik aja ini salah satu ya, menarik semua. Semoga bermanfaat, sukses selalu untuk kita semuanya, dan tetap semangat!